Halo adik-adik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus, tentunya di channel Solusi Matematika. Selamat belajar, semoga kalian sukses bersama. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang penilaian akhir tahun matematika kelas 6 bagian yang kelima. Mari langsung saja kita perhatikan soal-soalnya. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar, nomor 16. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Data pekerjaan orang tua murid. Jika jumlah orang tua murid ada 150 orang, berapa banyak orang tua murid sebagai petani? Mari kita lihat pembahasannya. Karyawan, ini yang karyawan adalah 40%. Berikutnya PNS. PNS adalah 30%. Lalu petani 20%. Guru 10%. Jumlah seluruhnya ini 150. Lalu yang ditanyakan adalah sebagai petani. Ini yang 20% ini. 20% ini berapa orang? 20% dari 150 orang. Jadi petani sama dengan 20%, itu 20 per 100 dikali 150. Cara mengerjakannya, 20 kali 150 dibagi 100 atau disederhanakan, kita coret nolnya. Ini nol dengan ini, sehingga sekarang tinggal mengalikan 2 kali 15 dibagi 1 sama dengan 30. Jadi banyak orang tua murid sebagai petani ada 30 orang. Kita lanjutkan ke nomor 17. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Nomor 17, perhatikan tabel data nilai ulangan matematika kelas 6. Ini nilai 60, 70, 80, 90, 100. Frekuensi artinya ini banyak anak yang mendapat nilai 51, 61, 73, 88, 95, dan 102 anak. Berapa nilai rata-rata ulangan tersebut? Mari kita lihat pembahasannya. Nilai rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah data itu yang ini, kita jumlah 50-100 ini kita jumlah, lalu banyak datanya itu ini juga kita jumlah. Mari kita lihat agar jelas, kita pindahkan tempatnya. Ini banyak nilai. Nilai 50 ada satu orang, satu anak, berarti banyak nilainya itu N kali F, nilai kali frekuensi. Jadi 50 kali 1, 50. Berikutnya ini 60 kali 1, 60. Ini 70 kali 3, 210. 80 kali 8, berarti 640. Dan ini 90 kali 5, itu 450. Serta 100 kali 2 sama dengan 200. Jumlah nilainya ini kita jumlah, hasilnya adalah 1610. Lalu banyak siswa adalah 20. Sehingga tadi nilai rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah datanya adalah 1610, banyak datanya 20. Sehingga 1610 dibagi 20. 1610 dibagi 20 berarti sama saja, ini kita coret, tinggal 161 dibagi 2. 161 bagi 2 itu sama dengan 80,5. Sehingga nilai rata-rata ulangan matematika tersebut adalah 80,5. Kita lanjut ke nomor 18. Perhatikan tabel berikut. Diagram batang di bawah ini menunjukkan banyak
buku yang dipinjam di perpustakaan SD Harapan. Pertanyaannya, berapa rata-rata banyak buku yang dipinjam di perpustakaan tersebut? Kita cermati. Ini jumlah buku 300, 400, 500, 600, lalu ini tahun peminjaman, yaitu tahun 2020, 2021, 2022, 2023. Rata-ratanya, mari kita lihat pembahasannya. Jadi, rata-rata sama, itu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya, kita lihat nih, ada 300, ditambah 500, ditambah 400, ditambah 600. Lalu banyak datanya, ada 1, 2, 3, 4. Ini dibagi 4. 300 ditambah 500, 800 ditambah 1000. Berarti sudah 1800 dibagi 4. 1800 dibagi 4 sama dengan 450. Jadi rata-rata banyak buku yang dipinjam di perpustakaan tersebut ada 450 buku. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 19. Nomor 19, hitunglah volume kerucut di bawah ini. Pembahasan, volume kerucut rumusnya adalah 1/3 dikali pi dikali r kali r kali tinggi. Diketahui kerucut ini, R-nya adalah 10 cm, tinggi 15 cm. Sehingga volume sama dengan 1/3 dikali pi. Pi-nya kita gunakan 3,14. Dikali kali R, berarti kali 10 kali 10 dikali 15. Yang bisa kita sederhanakan. Ini 3 dengan 15, ini kita bisa coret. 15 bagi 3 sama dengan 5. Sehingga kita tinggal mengalikan 3,14 kali 10 kali 10 kali 5. 3,14 kali 10 kali 10 sama dengan 314 dikali 5 sama dengan 1570. Satuannya sentimeter kubik. Sehingga volume kerucut tersebut ada 1570 cm kubik. Kita lanjutkan nomor terakhir, nomor 20. Hitunglah volume limas di bawah ini. Pembahasan, rumus volume limas adalah 1/3 dikali luas salas kali tinggi. Salasnya ini berbentuk persegi panjang. Berarti 1/3 dikali panjang kali lebar kali tinggi. Dengan limas ini, yang diketahui adalah alasnya panjangnya 10 dan lebarnya 5, lalu tingginya 12. Mari kita masukkan bilangan-bilangannya. Jadi volume sama dengan 1/3 dikali panjangnya 10, lebarnya 5, maka kali 10 kali 5 dikali tinggi 12. Kita coret yang bisa kita sederhanakan ini 3 dengan 12. 12 bagi 3 sama dengan 4. Maka kalau tinggal mengalikan 1 kali 10 kali 5 kali 4 sama dengan 200. Satuannya sentimeter kubik. Jadi volume kerucut tersebut ada 200 cm kubik. Demikianlah adik-adik untuk materi kali ini, penilaian akhir tahun matematika kelas 6 bagian yang kelima atau bagian yang terakhir. Terima kasih kalian telah mengikuti video ini dan baik, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.